Satu hal yang biasanya terjadi, kenapa mata pisau ini tidak lurus pada satu lubang pada saat dia tegak lurus 90 derajat dan miring 45 derajat. Kenapa? Nah, seperti ini kejadiannya. Jadi pada saat dia tegak lurus seperti ini 90 derajat, ini tidak ada masalah. Tidak ada masalah seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, pada saat dia tegak lurus, ini tidak terganggu, ya, tidak terganggu oleh top temple yang permisalan aja ya. Misalnya ini adalah lubang, garis lubangnya. Ini tidak ada masalah di 90 derajatnya. Namun pada saat kita miringkan, ya, kita turunkan dulu. Pada saat kita miringkan pada posisi 45 derajat seperti ini, ya, seperti ini, ya, sorry, ini adalah posisi 45 derajat. Nah, pada saat kita naikkan mata pisaunya, dia akan menabrak dinding daripada bibir top table. Nah, kenapa bisa begitu? Karena top table ini bisa jadi terlalu tebal, kan tidak mungkin kalau top table ini kita kikis 1 atau 2 mili, padahal kita akan menggunakan top table ukuran seperti yang sekarang ini adalah 12 mili. Berarti kalau kita turunkan di 10 mili, mata pisau ini tidak akan menabrak, dan pada saat dia tegak lurus seperti ini juga tidak ada masalah. Namun karena kita menggunakan top table itu 12 mili, otomatis cara mengatasinya adalah, nah, yang jadi masalah adalah mekanisme miringnya, miring 45 derajat itu pada lingkaran atau pada tumpuan lingkaran ini. Nah, caranya seperti apa? Nah, nanti kita akan naikkan tumpuan daripada mekanisme 45 derajatnya, agar pada saat dia miring ini kan kita naikkan, berarti mata pisau ini akan ikut naik, jadi tidak akan menabrak bibir daripada top table ini. Nah, begitu juga sebaliknya, kalau misalkan dia pada saat miring dia rongganya lebih lebar, ya, misalkan ini posisi di sini, dia akan lebih lebar seperti ini misalnya di sini. Nah, caranya juga sebaliknya, kalau misalkan lebih lebar berarti ini kita turunkan tumpuan daripada mekanisme 45 derajatnya, kira-kira seperti itu. Karena ini lebih sempit, jadi nanti kita akan menaikannya seberapa? Nah, seberapa selisih daripada yang menabrak top table ini. Misalkan top table ini kira-kira 2 mili, berarti ini tumpuannya, mekanismenya kita akan naikkan sekitar 2 mili. Agar pada saat dia tegak lurus dan miring 45 derajat tidak ada gangguan dan tetap pada satu garis lurus. Seperti itu. Nah, kenapa bisa terjadi kejadian seperti ini? Kenapa? Karena pada saat kita memasang mekanisme miring 45 derajatnya, biasanya di sini ada selisih, ya, ada selisih 1 mili atau 2 mili, ya. Misalkan selisihnya 1 mili, ya. Selisihnya 1 mili itu sangat berpengaruh sekali terhadap mata pisau yang ada di sini. Misalkan ini ketinggiannya, ya, ketinggian daripada mekanisme ini, misalkan ketinggiannya terlalu naik 1 mili, itu akan berpengaruh 1 mili juga terhadap yang ada di sini. Ya. Susah memang untuk mengakurasi agar ini tuh benar-benar pada saat kita membuatnya itu pas banget, tidak kurang, tidak lebih daripada 1 mili. Itu memang susah, dan cara mengatasinya, ya, pada saat sebelum top table ini menjadi sebuah alat ukur, kita konfigurasi dulu, akurasikan dulu apakah top mata pisau ini sudah satu garis tegak lurus atau satu garis pada saat tegak lurus 90 derajat dan miring 45 derajat. Karena agar untuk menghindari apa? Untuk menghindari agar lubang pada mata pisau ini tidak terlalu besar dan lebih akurat. Dan apabila nanti dibuatkan alat ukur seperti sentimeter
meter, alat ukur meter ke sini, itu dia lebih akurat. Ya, lebih akurat. Karena kalau selisih, nanti pada saat misalkan kita menggunakan fence atau pembatas pagar untuk memotong atau membelah, itu nanti alat ukur yang ada kita buat di sini, sentimeter yang kita buat di sini, misalkan Anda menggunakan sentimeter, itu seperti hal yang sangat percuma gitu. Ini adalah kejadian yang saya alami sekarang ya. Nah, biasanya pada saat kita membuat mekanisme ini ada selisih, atau pada saat kita memasang ini pada tumpuannya ini, itu ada selisih. Seperti itu. Oke, itu aja tipnya. Semoga bermanfaat untuk buat para pehobi kayu yang ingin mengalami problem yang sama seperti saya.